Pucamu marah. Katingin dribble bola nero, semangat tak terkira. Bareng kawan kita berjuang raih kemenangan yang manis. Futsal ini sekarang adrenalin ngebar, keringat bercucuran. Tak henti-henti bang, passing, shooting, skill, ngeflow, tak kenal lelah. Kini sekarang kita berjaya, tak terhentikan. Sisi lapangan, penonton bersorak, semangat makin membara. Lawan tak berkutik, gerakan cepat, umpan terukur, gol demi gol tercipta. Kini sekarang kita berpesta, kemenangan diraih bersama. Futsal ini sekarang adrenalin ngeblok, keringat bercucuran, tak henti-henti bang. Ya kedua tim silakan foto bersama dan foto bersama. Ya karang taruna nomor celah. Futsal ini sekarang adrenalin ngeblok, keringat bercucuran, tak henti-henti bang. Passing, shooting, skill, ngeflow, tak kenal lelah. Kini sekarang kita berjaya, tak terhentikan. Sisi lapangan, penonton bersorak, semangat makin membara. Taktik jitu, strategi matang, lawan tak berkutik. Gerakan cepat, umpan terukur. Ya, nomor punggung 4, umpan silahkan dengan satu karena lapang, sebenarnya skripto kan. Dan pasti ada bersama Amalis, Amalis sudah nomor punggung 8, pulsan, sudah ada Faris. Faris dari Siporebel, Siporebel mencoba berdua bola dengan putaran sendiri, masih Siporebel. Selangkah lagi menuju partai puncak kedua tim, sangat berhati-hati untuk memainkan bola di satu tengah lapangan. Di tengah-tengah keluar lapangan satu pemain dari Ayang dengan punggung Victor Tenggari menghasilkan kembali kick-in pertama yang dapat kalah dari Siporebel yang punggung 13. Error kick-in yang dilakukan oleh satu pemain dari Siporebel, kembali kini menghasilkan kick-in rekan-rekan dari Ayang, nomor punggung Amas Kelen. Sudah berikan rupa tegaknya sebelum menutup sosial hijau, hingga bebas sebelum sosial milik Victor Tenggari. Victor Tenggari, masih Victor Tenggari, karena satu yang saya dari Amas Kelen. Bebas kembali dia kepada, masih dari Amas Kelen, anak-anak dari Ayang. Mencoba bermain bola dengan pertahanan sendiri, Amas Kelen, mencoba usaha dan sentuhkan. Apa yang terjadi? Di patah sana dengan nomor apa dari Yasi Porto. Tendangannya masih lemah, mengenai salah satu pemain dari anak Ayang menghasilkan corner kick untuk Sipo Orimbel. Dia kembali ini. Anak-anak dari Sipo mendapatkan sebuah peluang lewat eksekusi bola kornetik, kembali dipatah ke sana dengan mudah. Anak-anak Amas Kelen bola usaha sentuhan lapang, masih Amas Kelen. Nomor punggung 1 sudah dari Wijal, sebuah tenaga keras membentuk satu pemain dari Sipo Rebele kembali menghasilkan kick-in untuk Ayang Victor Sengari nomor punggung 7. Kembali kini kikin lagi-lagi si Porbel sudah melakukan eksekusi kembali kini kembali penguasaan nomor punggung Amalesu, masih Amalesu dan kapitan milik nomor punggung si Porbel lepas kembali dia kepada masih Amalesu mendilai bola di dalam pertahanan sendiri, masih dari si Porbel kembali dia Febri-Febri yang nomor punggung 4 yang kemeja apakah kemeja mereka umpan dia masuk kepada tengah lapangan namun dipatahkan saja di sektor tengah lapangan oleh dari Ayang yang terlalu berusaha dari Hijal Hijal berpas yang berusaha dari Victor Sengari, masih Victor Victor Sengari, Ayang FC masih Ayang, Victor Sengari mendilai bola mereka umpan hasil dia kepada nomor 6 Amas Kelen. Amas Kelen kembali kepada Indra Apri maksudnya namun dipatahkan saja anak-anak dari Sipo Rebel bangsa dengan berlari apa kaca bapak kaki meja apa kaki meja itu sudah keluar lapang oleh salah satu pemain dari Ayah menghasilkan kick-in lagi-lagi untuk anak-anak dari Sipo Rebel. Ya, Sipo Rebel sudah melakukan eksekusi dari nomor 8 sesuai Faris Faris dengan sendiri nomor 4 apa itu pasirannya kepada nomor 13 namun diambil lagi kembali oleh Ayah dengan Indra Apri maksudnya namun dipatahkan saja kembali anak-anak dari Ayah. Terjadi sebuah perbobolan yang dilakukan oleh satu pemain dari Ayah kembali menghasilkan free kick untuk Sipo Orimbel.
dan bertemu dengan apa yang akan cemas dengan amal itu. Amal itu lepasnya kembali seorang Femi Fabian untuk kembali jalan dia kembali sesuatu pemain yang super bola namun kontrol yang tidak begitu baik. Bola kembali kini keluar lapangan kembali mengasihkan kicking lagi-lagi untuk bola galang untuk ayam lewat bulu dari Melki ke keeper. Kerisam satu dua musim dari Rijal, pasir Rijal, lewat untuk silang dia kembali berubah terus berubah 10 secara Indra Apil. Indra Apil berbeda ke seluruh amas kelek. Jadi perubatan disanggup dengan anak-anak dari ayam kembali bangsa akan berubah. Hati-hati dari Melki, hati-hati. Hati-hati dari Melki. Anak-anak dari Anak galang. Bola. Ya kembali kini nomor punggung kiper dari Melki sebab mereka berada di zona favorit Rijal. Rijal gol bersatu, gol bersatu Rijal mungkin sudah dua satu karena lapang mereka berada di tengah area. Hei berapa? Sebuah sudut kecil ini video yang juga dalam dari nomor punggung 10 dari punggung ayam ini berapa? Namun masih lemah dipatahkan saja dengan mudah oleh gol kiper dari sektor bawah sudah dari Putu. Hari Putu sudah mengutuk kepada nomor punggung Rizal. Faris, Faris berpasca kembali kepada nomor Febri Fabian. Kalau Febri menguasai bola, dia boleh tidak terhiru untuk silang di setor kiri lapangan. Mereka lupa dari kebelasan lelah. Apa yang terjadi? Sebuah peluang emas yang dapat ke sebelah lelah Pemu Faris yang berpuluh 81 dari Siporin Bell. Namun sebuah kontrol bola yang tidak begitu baik. Biarkan saja bola keluar lapangan kembali mengasihkan bola galang untuk ayam Doni Melki. Kita kembali kini bola dalam kuasaan. Namun wasit sedang Rusland dengan putih tanda bahwa bola sudah melalui garis pinggir lapang masukkan kick in untuk arah si Porin Bell. Namun sebuah finishing akhirnya tidak begitu baik bola kembali ke luar lapangan kembali mengasihkan kembali bola galang untuk arah dari ayam lewat punggung Doni Melki goalkeeper. Iya goalkeeper sebelum mereka berada di zona amas kalian mendekati kepada nomor punggung Rijal. Rijal lepas kembali dia kepada sosok bola langsung kepada saudara Victor Senari namun bola beliau melewati garis pinggir lapangan kembali mengasihkan kick in lagi-lagi untuk arah dari si Porin Bell. Nomor punggung 3 Kresam sendiri dengan Amalesu. Amalesu umpan sendiri dari nomor 13 dari Sipor Bello mencoba mendilai bola dari arah petang sendiri. Sipor Bello Kresam 1-2 masih dari Sipor Bello kembali dan pasti kembali bersama Amalesu nomor punggung 8 dengan kacamata di sebelah rumah silahkan kepada punggung 13 dari Sipor Bello. Namun tendangan membentuk satu mulai dari ayah kembali mengasihkan kekin lagi-lagi didapat oleh Sipor Bello. Anak-anak Sipor Bello di paruh waktu pertama berkali-kali membombardir barisan pertahanan belakang dari anak-anak ayam. Namun ya kini kikin didapatkan dari Sipor Bello 13 kembali berpastinya kembali serang Amalesu. Amalesu saja rumput jauh serang karena lapangan murid yang dari Sipor Bello mencoba bangun serangan kembali dengan memberikan umpan kembali dia kepada salah satu pemain basket dari Sipor Bello. Sipor Bello, Sipor Bello, Sipor Bello umpan jauh dia ke dalam 18 tapi dipatuh saya Victor Segari kembali bangun serangan balik Victor Segari. Victor Segari mencoba berikan sebuah tendangan sepak bola dari sektor tengah lapangan dengan kaki kirinya namun mengenai salah satu pemain dari Sipor Bello kembali mengasihkan kikin untuk ayam Indra April. Dan bertemu Faris, Faris dari Sipor Bell berpasir kepada Amalesu. Amalesu berdiri bola berikan kepada kepada empat kaki banyak Febri Fabian. Febri Fabian berusaha salah sembai pemain, salah satu pemain saudara sembai yang saat sekarang ini sudah mengemas 13 gol untuk memimpin top score sementara di Tenaga Yang Cup tahun 2024 nomor 21 dari Ayang nomor 21 Rijal kembali berkali-kali sebuah sepak keras dari anak-anak Ayang namun peluang akhir belum begitu baik. Kembali kini bola keluar lapangan mengasihkan bola galang anak dari Sipo kembali menguasai bola lewat punggung Lesu nomor 8 dan Lesu umpan jauh ketua nomor 10 sembahi namun umpannya tidak begitu baik. Kini bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh satu pemain dari ayam mengasihkan kembali bola galang untuk ayam Doni Melki. Kembali dari Putu goalkeeper dari Sipo Bela berikan umpan ke tengah sebelah Faris. Faris dari satu dulu sama Lesu masih sama Lesu umpan jauh masuk sembahi. Sebuah peluang emas dari sentuh pertahanan sendiri Sipor Bell lewat punggung 8 Amalesu mampu merobek galang dari anak ayam di paruh waktu yang pertama ini dan berubah skor menjadi 1-0 untuk sementara. Jangan balik ke bola keluar lapangan
dikuasai kembali orang dari Sipori dengan nomor punggung Faris. Faris, masih Faris. Faris berpasangan dengan Mansur Ambalesu. Ambalesu, Ambalesu menjadi bola. Mereka lupa dengan tengah lapang bersempai. Namun dipotong saja kemudian oleh orang dari Ayah. Oh, kembali serangan bayi yang dapat dengan Sipori Bolo. Namun rupanya bolanya berdekatakan bahwa kiper tangguh milik Ayah suara oleh Melki. Kembali Ayah memalung serangan lewat nomor punggung. Apa yang terjadi? Abas keluar. Sebuah bola lepas bercampur intent permata yang menyebut oleh salah satu pemain dari Ayah. Namun finishing akhirnya tidak begitu sempurna. Bola diberikan saya keluar lapangan menghasilkan kikin untuk Sipo Orembele. Ya kembali kini kita arahkan mata kita lagi tengah lapangan. Bola penguasa sekarang diambil oleh Orembele. Sipo Orembele nomor punggung 8 Faris. Faris berpasangnya kembali ke Orembele nomor punggung 8 Ambalesu. Ambalesu masih Ambalesu Orembele. Sipo Orembele berikan umpannya bersama sesuai sembahnya. Apa itu tadi? Bola diberikan saya keluar lapangan. Kembali mengasihkan bola galang untuk orang dari Ayah yang dalam kemudian Melki berikan umpannya bersama sesuai Victor Sengari. Namun kembali diserangkan balik karena Sipo Orembele bersama sesuai. Rupanya bola mereka dan Richard. Dia berikan umpannya bersama sesuai sesuai Victor Sengari. Namun bola dekat dengan salah satu pemain dari Sipo Orembele kembali mengusahakan. Tidak mampu mengambil sisi oleh Faris. Begitu selesai berkeluar lapangan kembali mengasihkan kikin lagi-lagi untuk Sipo Orembele. Ya kembali bola kiri dikuasai dari Ayang lewat nomor punggung Abas. Abas berikan umpannya ke tengah lapangan namun rupanya bola lebih dekat dengan goalkeeper Ari Putu. Ari Putu hanya salah satu bola saudara. Ambalesu nomor punggung 8 dekat kacamata dari Sipo Orembele. Sipo Orembele masih menguasai bola di sektor kiri lapangan. Masih Sipo Orembele Ambalesu. Ambalesu umpannya ada kepada saudara Sempahina namun di sektor kiri lapangan oleh salah satu pemain dari Ayang kembali mengasihkan kikin untuk Sipo Orembele. Ya kembali kini kikin juga melakukan orang dari Sipo Orembele yang tunggu Sempai. Sempai mencoba berikan sebuah sepakan keras. Namun itu bisa dikembangkan oleh kiper tangguh milik Ayah Suara Dori Melki. Bola dibiarkan saja keluar lapangan. Kikin lagi diambilkan Ayah Lugur Rija. Rija berikan kepada kedua Indra Api. Indra Api berpasti kembali pada salah satu pemain. Masih dari anak-anak dari Ayah yang elok. Amas! Hati-hati Amas Kelet! Kembali Sipo Orembele mengusahakan balik oleh Sempai. Sempai! Sempai! Sempai berkali-kali membumpang bertahan terbelakang dari Ayah. Namun finishing akhir lewat nomor punggung Sempai belum begitu sempurna. Kembali kini bola didapatkan goalkeeper dari Sipo Orembele Ari Putu. Ari Putu mereka mendekati kepada saudara Ambalesu. Ambalesu El Capitano milik Sipo Orembele. Ini nomor punggung Sipo Orembele nomor 8. Namun sayang bola di indah keluar oleh saudara Victor Sengari. Bola keluar lapang kembali kiki yang dapat gelang dari Sipo Orembele nomor punggung 4 Febri Febrian. Lepasnya kembali ke saudara Amalesu. Kami juga satu nomor punggung 4 dari Sipo Orembele masih menguasai bola. Sipo Orembele berikan umpan kepada nomor punggung Faris. Namun sayang di indah keluar lapang oleh nomor Rijal dari Ayang mengasihkan kiki untuk Sipo Orembele. Kembali ke corner kick yang dapatkan lagi dari Ayah Sipo Orembele lewat punggung Sempai. Sempai cocok masuk nomor punggung kepada 81. Namun bola kini kembali keluar lapangan. Mengasihkan kick kembali untuk Sipo Orembele lewat punggung Ambalesu. Sipo Orembele lewat punggung Ambalesu. Febri Febrian sebuah terpengar keras. Namun mengenai salah satu pemain dari Ayah kembali kini kick yang dapatkan lagi Sipo Orembele lewat punggung 4 kaki meja. Dan sebuah Sempai. Namun sebuah umpan yang tidak begitu baik bola kembali kini keluar lapangan. Kembali mengasihkan. Arahkan mata kita lagi tengah lapangan untuk pertandingan perwakilan pertama antara Ayah berhadapan dengan Sipo Orembele. Skor masih dipimpin oleh Sipo Orembele 1-0 untuk sementara kembali dari penguasa dari Ayah. Namun sebuah salah perhatian bola kiri biar kita keluar lapangan menghasilkan kick yang untuk Sipo Orembele Febri Febrian. Kena kamera masuk. Kembali anak dari Ayah yang menunggu Amas kali. Umpan singkat dari nomor punggung Rijal. Masih dari anak Ayah. Ayah umpan singkat dari setor kanan lapangan. Karena satu dua yang baik anak dari Ayah menguasai bola. Di area pertahanan sendiri Ayah untuk mencoba bagaimana ketinggalan di paruh waktu yang pertama ini. Apakah Ayah mampu yang di paruh waktu pertama atau sebaliknya dari Sipo Orembele
berkali-kali mencoba membentuk galon dari anak layang. Kembali bola dipatang saja. Anak-anak dari AM kembali besar lewat Amas. Amas sudah di sentuh tengah lapangan. Sudah Indra April. Indra April bersinar kepada Sari. Victor Senyai. Victor Senyai. Yang seperti yang dapat ke Victor Senyai. Kami untuk bisa saja membentuk dia galon kepada bola luar lapangan. Menghasilkan bola gawang untuk Sito Orimbele. Kembali ke bola lapangan, ya baik, kita akan mati kita lagi nasib dari Sipo Orimbele menguasai bola. Namun pengusaha baik, namun serang bersama kehilang Sepai. Sepai apa yang terlihat saudara Sepai? Namun saudara wasit saudara Wisman Gani melihat bola saudara. Bola sudah melewati garis pinggir lapangan. Menghasilkan bola galang untuk Ayang Doni Melki. Ia sebuah pelan dari lakukan satu pemain dari Ayah beruntung untuk putar hijau. Menghasilkan ini. Sebuah tendangan bebas yang dapat kalian dari Sipo Orimbele saudara yang lama lesu. Sudah bersiap-siap di sana. Untuk melakukan eksekusi bola free kick. Ia kembali ke bola perebutan. Bola dimenangkan di sentuh gawang dari Sipo Orimbele. Bola kembali dia melalui sama Lesu. Abis di Sipo Orimbele berumpan silang dia masuk sampai. Namun rupanya bola lebih dekat saudara Moca. Namun bola kembali gini dalam penguasaan dari Ayah lewat Amas saudara Amas kalian. Amas kalian ambil tampak Sipo Orimbele. Sipo Orimbele bangun serang kembali sampai di sana ketika 21 terus ketolakan. Di situ umpan masuk kembali sampai. Namun dipatang ke sana kembali dia melalui saudara sampai. Namun bola sudah lewat tiga sembilan lapangan menghasilkan lagi-lagi kiki untuk dari Ayah yang untuk Victor Sengari. Victor Sengari umpan silang dari pasukan Amas kalian. Amas kalian dari Ayah. Amas kalian Ayah kembali membangun serangan dari sentuh tengah lapangan Indra April. Indra April. Indra April di sentuh tengah lapangan kembali salah pengertian. Dipatang saja dengan mudah di sentuh pertengahan. Anak-anak dari Sipo Orimbele coba mencoba sentuh tengah lapangan sedikit tokan. Namun sayang. Begitu saja bola lapangan salah satu pemain dari Ayah kembali menghasilkan kiki untuk Sipo Orimbele. Sari maupun Faris atau Kosembai yang mengisi bola free kick di sana dibangun panggung petis oleh Amri Ayang yang berpengaruh Victor Segari bola pengen masih dikembali aman sebenarnya Sipo Orimbele. Sipo Orimbele bola serangan dari sentuhan lapas dari Sembai namun di sana keluar lapangan nomor 10 Moca bola keluar lapangan kini menghasilkan kiki anak-anak dari Sipo Orimbele kembali Amalesu. Amalesu berpengaruh dengan Rizky Tokat masih Rizky ya kembali kita akan mata kita lagi tengah lapang dan lebih paruh waktu yang kedua antara Sipo Orimbele dan Ayah skor pimpinan dari Sipo Orimbele 1-0 untuk sementara kembali pada perusahaan Ayah dan Amas kalian umpan dekat yang besar dan Victor Segari namun sebuah umpan kontrol yang tidak begitu baik bola dibiarkan dari keluar lapang dan wakil pertanggu milih Sipo Orimbele Ari Putu umpan dekat yang besar Rizky Tokat masih Rizky Tokat umpan coba yang besar satu pemain dari Sipo Orimbele namun sayang bola dibiarkan dari keluar lapang kembali menghasilkan kiki dapatkan kembali anak dari Sipo Orimbele. Oh, dari Ayah nomor punggung Monca. Nomor punggung Monca, umpan dekat dari Sore Rijal. Masih Rijal, dari Ayah. Ayah, mendilai bola di dalam terusnya, lupa silam bergerak bersaudara Amas Kelen. Namun mengenai salah satu pemain dari anak-anak Sipo Orimbele kembali menghasilkan kiki lagi-lagi. Ayah. Kembali silahkan balik dapat kalah dari Ayah. Oh, umpan salio, dipatah ke salio, sampai. Siapa pun selalu berhasil untuk lapangan. Kembali lagi duel. Duel berserangan kedua tim. Ada dari Ayah. Woo!
1. Ya kembali ke dalam penguasaan dari Sipur Bola Sempang. Sehingga tepasnya kembali kepada Amalesu. Amalesu kasih dari Rizky Tokan. Anak-anak dari Sipur Bola kembali. Berdiri bola dari atas sendiri lewat ke Rizky Tokan. Kasih satu lagi sama Lesu. Namun sebuah umpan yang tidak begitu baik bola kembali. Melewati garis pinggir lapangan kembali. Tinggi didapatkan dari AA yang menurut kesosial dari Rizal. Apakah Sipur Bola menuju final pertama atau sebaliknya dari ayah kita saksikan bersama-sama. Kembali ke bola keluar lapangan. Mengasihkan kikinya dapat karena dari Sipur Bola Kuba Amalesu. Elka Petana milik Sipur Bola Amalesu berpunggung 8. Dan sudah bersiap-siap bola kembali sebuah bola kiki. Namun mengenai salah satu pemain dari desa Ayang FC. Kembali kikin. Anak dari Sipur Bola yang bertemu Amalesu kembali. Dan sudah bersiap-siap bola sepinggir lapangan. Bola kembali kini keluar lapangan dibiarkan saja oleh satu pemain dari Ayang kembali menghasilkan kick yang dapatkan dari Ayang Amas Kalen berpas yang besar moncak pasal dekat ke besar besar Amas Kalen mendirikan bola anak kalah dari Ayang mencoba bermain dari pertahanan dari pertahanan sendiri di paruh waktu kedua untuk bisa kembali meropet galang dari Sipur Bola atau sebaliknya dari Sipur Bola bisa meropet galang dari Ayang. Sebuah peluang dapatkan berumur hijau. Namun tenangan masih lemah di tepi saja dengan mudah oleh Jokit bertanggung milik Sipur Bersama Arif Putu umpunan ketemu Rizky Tokan. Rizky Tokan berikut penyembuh sudah sempai. Kembali serangan balik dipatahkan saja. Anak-anak dari Sipur Bersama berumur Faris namun diambil alih kembali Ayang yang tidak mengungsi sektor tengah lapangan kembali. Diambil alih kembali nama Sipur Bersama sudah ada Amalesu. Masih Amalesu bebas dari mulai Rizky Tokan. Sebuah sepakan keras. Namun membutuhkan suatu main kembali dari Ayang. Kembali bola diambil alih. Anak-anak dari Sipur Bola itu Rizky Tokan. Masih Rizky Tokan berikan lepas dari saudara Sembai. Tidak berbeda apa yang terjadi. Wasit saudara Rusnad Gani melihat bahwa sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain dari anak-anak Ayang menghadiahi sebuah kartu kuning lewat tempuh 4 saudara Moca. Kuasa lebih tertangguh milik ayah saudara Dori milik berikan umpan jauh disundur saja oleh satu main dari Sipur saudara Amalesu umpan dia kepada saudara Sembahi masih Sem 45 Sembahi pendangan dengan kaki kiri dari Sembahi namun melenceng jauh dari tiang gawang kembali kini bola dikuasai oleh kiper saudara Dori milik sudah berikan umpan jauh saudara Dori Sinto Sengari dipatahkan saja dengan saudara Rizky Tokan berpasang kembali saudara Amalesu masuk penjauh namun bola lebih dekat dengan gol kiper Dori milik dibiarkan saja berkeluar lapangan mengasihkan bola gawang untuk Sipo Orimbele. Ya kembali kini bola diambil alih kembali oleh Sipur Bola lewat pengurus Amalesu. Amalesu bertemu dengan saudara Faris. Faris masuk ke pelosok Sembai. Namun terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Ayang Amalesu. Kembali sepakan keras dari nomor punggung 8 saudara Amalesu. Namun melenceng tipis dari tiang gawang. Kembali kini bola dikuasai oleh Ayang nomor punggung 21 saudara Lijang. Lijang berpasang kepada saudara Am. Moncah umpan selitak kepada saudara Amas. Namun dipatahkan saja dengan mudah. Sepai menjadi bencana alam. Sepai menjadi momok buat anak-anak Ayam di paruh waktu kedua. Dan berubah skor menjadi 2-1 untuk sementara. Ia kembali bertemu Faris dari Sipur Bola. Lepas dia kembali kepada Amalesu. Amalesu dari Sipur Bola. Berdiri bola dari penjaga dari Sipur Bola. Sempai, hati-hati dengan Sempai. Hati-hati dengan Sempai. Masa putaran belakang dari Ayang. Karena salah satu pemain berdiri bola dari penjaga dari Sempai. Mencari bencana berkali-kali buat kembali dari Ayang untuk saudara memberikan umpan ke tengah lapangan dipatahkan dengan Sempai. Sempai bebasnya kembali saudara nomor 28 di sana. Oh, nomor 28
Bantu patah saja anak lari pula. Ayah memang serangan oleh Wamas. Namun rupanya bola lebih dekat dengan gol kiper saudara Arif Putu. Ya, anak-anak dari Ayang maju berpeluk-pelukan, berbesti-bestia. Semoga bisa bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan di sisa menit saudara Amal Lesu. Ini kembali kini berada penguasaan dari Rijal. Nomor punggung Ayang, masih Ayang. Rijal berikan masuk. Namun bola mengenai salah satu main dari Sipo Rimbela dan bertemu Faris. Kemudian serangan balik yang dilakukan oleh dari Ayang lewat Victor Senggari. Namun bola sudah melewati dengan sepinggir lapangan menghasilkan kick-in untuk Ayang nomor punggung Victor Senggari. Lapang untuk jalan pertandingan di menit antara Ayang berada pada Sipo Rebel. Skor ditutup oleh Sipo Rebel 2-1 untuk sementara Sipo Rebel mengeser lewat Paris. Paris masih Sepai menjadi bencana alam. Sepai menjadi malapetaka. Sepai menjadi bonus buat dari Ayang di paruh waktu yang kedua ini. Dan memperlebar jarak menjadi 3-1 untuk sementara. Ya kembali kiri bola kiki dapatkan dari Ayang. Lewat punggung Amas, coba mengusahakan aneh patah sana dengan mudah. Anak-anak dari Sport Bank Faris. Faris menjadi Fabia. Kembali ada dari situ yang boleh membombar di barisan pertahanan belakang dan kaya Ayang di perwaktu yang kedua ini. Namun peluang akhirnya tidak begitu baik. Lewat nomor punggung Amas dari Fabia. Bola kiri kembali dalam pengawasan bola kiper dan lagi dari Sport Bank Faris. Arif Putu. Yang dapatkan dari Ayang lewat punggung Amas kalian melaksanakan eksekusi bola kiki umpan di kertas untuk Rijal. Masih Rijal dari Ayang mencoba bermain bola di sektor tengah lapang untuk mengambil Rijal di paruh waktu yang kedua ini. Sampai terakhir apa yang terjadi perebutan diambil alih kembali oleh Sipo Rebel lewat punggung apa di kaki meja dari Febri dia menunggu di sektor tengah lapang berikut mereka selalu sepai kepala diambil alih dari Ayang nomor tuan dan saudara Amas kalian mencoba mengurus disumpahkan dengan kirinya namun ditepis dengan mudah oleh untuk tertangguh dari si perusahaan Arif Putu. Kembali bola lapangan mengasihkan kornetik untuk dari Ayang lewat punggung Amas kalian. Masih Ayang mencoba respon dari tengah lapang Amas kalian namun membentuk salah satu pemain dari Super Bowl lewat punggung 4 Febri-Febrian. Bola kembali kini keluar lapangan mengasihkan bola gawang Boni Melki dari Ayang. Boni Melki sudah berikan penyok ke tengah lapangan menjadi pembukaan di sektor lapang diambil oleh Super Bowl lewat punggung 4 Ya tendangan sepakan keras dari Bung Rizal Bung Rizal 21 membentuk salah satu pemain dari Sipo Rebel. Kembali Ayang kini melakukan eksekusi bola kiki mereka umpan dengan si Indra Apil maksudnya namun kontrolnya tidak begitu baik. Bola keluar lapangan kembali kini mengasihkan kiki ini dengan Sipo Rebel Bung Amal Esu El Capitano milik Sipo Rebel. Kembali Victor Senggari nomor 7 dari Ayang mampu memperkenalkan ketinggalan di paruh waktu yang kedua ini dan berubah skor menjadi 2-3 untuk sementara. Ya kembali Sipo Rebel memang serangan. Ya serangan lapan dapat Febri-Febrian disumpah dengan kepada nomor 10 Faris namun dipatah saja. Kembali Victor Senggari. Kembali
Bumpari berkat ke belakang dari anak-anak Super Bowl di pada waktu yang kedua ini dia. Namun penang. Ya, kembali kita arahkan waktu kita lagi tengah lapang berokas karena penguasaan dari Super Bowl dengan tubuh Amales. Amales dari Super Bowl. Rupanya sudah ada kepada nomor tubuh Faris. Namun balik. Saudara Hengat temuan. Melihat bahwa beliau sudah melewatkan sepikir lapang yang kembali menyesal kikin untuk anak-anak dari Ayang. Ayang. Terus-terusan Amas kalian. Amas kalian. Masih dari Amas kalian. Mendilai bola dari referen sendiri. Amas kalian. Terus-terusan dari hijau. Masih hijau. Mencoba melalui besar untuk tengah lapangan. Masih dari Ayang. Hati-hati. Kembali diambil oleh Vito sekali. Kembali Vito sekali. Berkali-kali mengancam gawang dari anak-anak Ayang di paruh waktu yang kedua ini, namun memutuskan satu pemain dari Super Bowl kembali menghasilkan kikin untuk Ayang. Kembali ke Amas dari Rijal, masih Rijal. Rijal sepakan keras mengenai salah satu pemain dari anak-anak Super Bowl kembali menghasilkan kikin untuk Sipo Orindel. Ya, kembali kikin berkali-kali didapatkan dari Sipur Bel dan Pungus Semba sudah bisa untuk melakukan eksekusi bola kikin. Berikan upaya namun bola lebih dekat dengan bola kiper tanggung yang dimiliki dari Ayang. Dari Ayang, nomor 10 Rijal dari Ayang mencoba berikan upaya tengah lapangan dan kembali dipotek ke sana. Hati-hati dengan Sebai saya bilang kalau Sebai menjadi bobok di malam hari ini bukan dari Ayang dan memperlebar jarak menjadi 4-2 untuk sementara. Panggilan untuk kedua tim yang akan bertanding di jam berikut. Apache berada pendengar bintang tim berbaik untuk segera bersiap-siap. Sekali lagi panggil untuk kedua tim yang akan bertanding di jam berikut antara Apache berada pendengar bintang tim berbaik untuk segera bersiap-siap. Terima kasih. Masih Vito dengan base kembali kepada Amas kalian. Masih dari Amas kalian. Mencoba membangun serangan. Mendilai bola pertahanan sendiri. Untuk mencapai tiga di paruh waktu yang kedua. Lalu Indra April. Namun Indra saya keluar lapang oleh Sebel Fabrian. Kini mengasihkan kikin untuk anak-anak dari Ayang. Nomor punggung Indra April. Penguasaan dari Super Bowl upacara dia ke satu pemain nomor punggung Faris. Masih Faris 81 dari Super Bowl melalui serangan. Bebasnya kembali kepada Amalesu. Masih Amalesu Al-Kapitan yang milik Super Bowl Amalesu. Bebasnya kembali kepada Oho. Kembali lagi kiri salah pengertian. Bola berbeda di keluar lapangan kembali dari Ayang menghasilkan kikin untuk Ayang nomor punggung 7 Oho. Kembali lagi kikin yang melalui satu pemain dari Ayang berbunga Amas. Kembali panggilan untuk kedua tim yang akan bertanding di jam berikut antara Apache berhadapan dengan selamat untuk Sipur Bela untuk menuju ke partai final pertama dan terima kasih untuk Ayang
untuk siap merebut satu tiket ke dua, sir. Tiga besar.